perempuan tuh nggak perlu dipuji. Perempuan tuh kan nggak suka yang dibilang, eh kamu cantik deh, adek kamu seksi deh, eh kamu tobron deh. Nggak perlu kan? Tahu tobron nggak? Toket berontak. Tahu? Toket berontak tuh yang gede banget kayak mau berontak dari baju gitu. Kita nggak ada yang protes tuh ngelihat atlet sepak bola nasional makan so nice. Mungkin nggak? Gue tanya sama lu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Gak mungkin so nice jadi bagian dari diet atlet kita. Gak mungkin. Sekatrok-katroknya tim kita, gak akan mungkin. Udah pemanasan? Sudah pak. Siap untuk berarti? Siap pak. So nice? Oh pasti. Saya gak pernah lewat. Pertama gini, gue kan anak radio dari lama gitu. Gue tuh terbiasa denger lagu yang ada orang nyanyinya. Nah itu kan di sana kan gak ada aja gitu. Gue inget nih, ini gak bohong gue. Pertama kali gue dugem, pertanyaan gue ke temen gue, ini lagu intronya panjang banget ya. Kalau ada orang miskin nih, disuruh milih. Gue kasih pendidikan sama gue kasih uang, mana yang mereka ambil? Uang, kenapa? Uang lebih mendesak. Karena mereka punya kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu belanja, nasi dan segala macamnya. Belanja kan pakai uang, belanja gak pakai ilmu. Kan gak pernah tuh belanja ke pasar, bapak, beras kilo berapa? Tergantung. Tergantung apa? Siapakah Bapak Pendidikan Republik Indonesia? Di Bandung, di Gor Saparua, itu di luarnya itu lapangan voli. Setiap hari Rabu sore, di lapangan voli itu ada waria-waria main voli. Seru banget, lucu. Lucu karena mereka ngondek, tapi seru banget tetap kompetitif. Tapi ya waria aja gitu, mereka menghibur dengan kelucuannya gitu. Kalau pas lagi main voli, perempuan banget. Pas nyemes, laki. Gitu. Ah! Ah! Mah!